Pengacara kondang Kamarudin Simanjuntak menyatakan siap membela Panji Gumilang. Adapun Kamarudin Simanjuntak mengaku siap membela pimpinan pondok pesantren Al Zaitun itu terkait dugaan kasus penistaan agama yang kini ditangani Polri. Bahkan Kamarudin Simanjuntak juga sudah mulai membicarakan soal harga negosiasinya dengan Panji Gumilang. Pengakuan tersebut diungkapkan Kamarudin selesai dirinya dan tim bertemu Panji Gumilang di Ponpes Al Zaitun Indramayu Jawa Barat beberapa waktu lalu. Bahkan karena pernyataannya di Ponpes Al Zaitun yang beredar di media sosial, Kamarudin Simanjuntak juga dilaporkan oleh Partai Umat Medan atas dugaan penistaan agama di Polda Sumatera Utara. Terkait pertemuannya dengan Panji Gumilang saat mengunjungi Ponpes Al Zaitun di Indramayu Jawa Barat, Kamarudin mengakui ada pembicaraan agar dirinya menjadi pengacara atau kuasa hukum Panji Gumilang. Namun pembicaraan atau kepastian apakah dirinya menjadi kuasa hukum Panji Gumilang atau tidak masih negosiasi dan berlanjut sampai saat ini. Namun yang jelas Kamarudin tidak menampik ada pembicaraan ke arah sana. Sementara itu sebelumnya, Kamarudin Simanjuntak juga dilaporkan ke Polda Sumatera Utara atas dugaan penistaan agama Rabu 26 Juli 2023 lalu. Pelaporan Kamarudin Simanjuntak ke polisi tersebut dilakukan oleh DPD Partai Umat Kota Medan. Partai Umat adalah partai politik besutan Amin Rais. Penistaan agama yang dimaksud adalah terkait pernyataan Kamarudin Simanjuntak dalam video yang beredar di media sosial ketika mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang. Terkait soal pelaporan tersebut, Kamarudin mengaku siap jika dipanggil polisi dan mengikuti proses hukumnya. Ia juga membantah keras telah melakukan penistaan agama atas semua pernyataannya saat mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat beberapa waktu lalu itu. Menurut Kamarudin, jika yang dimaksud adalah agama Islam, maka itu sama sekali tidak benar. Sebab kata Kamarudin, apa yang dimaksudnya di dalam video yang beredar hanya menceritakan saja pendapat orang terhadap tudingan penistaan agama ke Panji Gumilang yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah karangan manusia. Menurut Kamarudin, ia sama sekali tidak tahu apa alasan dirinya dianggap telah menistakan agama Islam. Yang pasti, Kamarudin mengaku siap menjawab tudingan itu jika dipanggil dan diperiksa oleh pihak kepolisian. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.